Hai semua, selamat datang kembali ke channel Aji Gaming. Di video kali ini kita bakal membandingkan antara flash disk Kioxia 16GB dengan SanDisk 16GB. Ini yang Kioxia seharga 34.900, saya beli di Shopee pas lagi flash sale. Ini udah lama, seharga 48.000 kalau nggak salah. Ya, lebih worth it yang mana dari harga, sama-sama USB 2. Langsung saja simak ke video. Jangan lupa buat subscribe, like, komen di bawah, dan share channel ini, guys. Terima kasih. Oke guys, di sini kita pertama-tama coba yang SanDisk dulu ya, yang 16GB. Ini format FAT32. Oke, kita tes copy file game ini aja. 772 MB ya. Kita copy. Oke. Oke, waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit 28 detik ya guys. Mari kita coba dengan Kioxianya. Oke, Kioxia sudah masuk. Di SanDisk tadi kita dapat 14.8 GB. Di sini kita dapat 14.4. Formatnya sama-sama FAT32 ya guys. Oke, kita tes copy tadi file tadi. Oke. 1 2 3. Oke, di Kioxia kita dapat 1 menitan ya guys, 1 menit 18 detik. Tadi di SanDisk kita dapat 2 menitan. Oke, kita uji tes kedua kali ini ya. Kita ganti file lain. Nah, di Kioxia 14.4, di SanDisk 14.8. USB drive 13.6. Oke, kita ganti file lain lagi yang kecil aja, 1 GB ya. Kita rasa dulu. Call of Duty aja yang Modern Warfare 1. Nah, 1.4. Kita tes ke Kioxia dulu.
tes di Kioxia bisa selesai dari butuh waktu 3 menit 35 detik. Sekarang kita coba ke SanDisk. Oke, 1, 2, 3. Oke, si SanDisk butuh waktu 4 menit 20 detik ya, kita kasih aja 20 detik tadi. Di sini pada pengujian kedua si Kioxia masih menang. Oke, jadi kesimpulan dari video kali ini, lebih baik Kioxia atau SanDisk ya. Ada harga, ada kualitas juga ya, guys. Di sini kita bisa dapat 14,4 untuk si Kioxia dengan harga 34.900 pada waktu flash sale. Kita tes pada waktu umumnya aja ya. Oke, bisa dapat 40.000 ya, guys. Jadi pada umumnya ini seharga 40.000. Di sini yang SanDisk 48.000, selisih 8.000 ya, guys. Untuk size-nya di sini 14,4, si SanDisk 14,8. Jadi itu semua tergantung dari pilihan kalian ya, guys. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, komen di bawah dan share sebanyak, guys. Terima kasih.